Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Santri-santri putri Pondok Pesantren Modern Islam Assalam di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah membuat mobil bertenaga listrik. Kreativitas para santriwati ini berawal dari keinginan mereka untuk menjawab tantangan kebutuhan Pondok Pesantren. Tantangan kebutuhan berbuah karya nyata dan tepat guna. Itulah kalimat tepat untuk mengapresiasi 4 orang santriwati Pondok Pesantren Modern Islam PPMI Assalam di Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nadia Farhana, Syahla Rafariskullah, Gida Aulia, dan Aulia Dianova, santri Madrasah Aulia, membuat mobil ramah lingkungan bertenaga listrik atau mobil listrik pintar. Karya mereka berawal dari luasnya area pondok tempat mereka menuntut ilmu. Kita untuk pengerjaan mobil listrik ini kurang lebih selama 9 bulan. Jadi kita merumuskan untuk memudahkan mobilitas para tamu sehingga kita membuat mobil listrik yang bisa memberi kemudahan kepada tamu agar bisa berkeliling ke Pondok Assalam. Dari tangan mereka lah lahir mobil yang tak hanya mampu mengangkat penumpang saja, namun juga memuat alat-alat keselamatan seperti tandu dan tabung oksigen. Kesulitan yang kita hadapi mungkin di bagian perancangan bodi dan konversi listrik yang akan dilakukan dari panel surya juga ada dari baterai. Itu perancangannya cukup sulit. Tentu saja kreativitas yang cukup membanggakan ini di bawah dukungan dan bimbingan para ustadz dan guru pesantren Assalam. Kita ingin mengangkat isu global dunia, yaitu masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan begitu, sehingga memanfaatkan energi surya, energi matahari untuk menggerakkan mobil listrik ini. Nah, tentu kita pantas untuk mengikuti langkah dan contoh semangat baik dari ujung timur Kartosura ini. Pemirsa, electric vehicle ini adalah sebagai bukti bahwa para santri itu tidak hanya pandai atau mafhum ilmu-ilmu agama atau ilmu Al-Quran saja. Namun, santren Assalam ini, ternyata para santriwan-santriwati ini, mereka juga menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan juga teknologi sebagai bekal mereka di dunia kerja yang semakin kompetitif ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Hamdan Lakahga dan Eka Haribawa, Lamon. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.